Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila binti Abu Bakar dari Cruz Farah TV. Hari ini pada tanggal 30 Ogos 2018, Sekolah Kebangsaan Felda Sirasau telah mengadakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-61. Jom kita saksikan bersama Cruz Farah TV Amira binti Azmi. Gemilang baru, satu suara laungkan. Semua demi negara selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka, jangan lemah, bangunlah buat baru semula. Hari ini kita punya, kita punya impian aku, gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka, bangkit semua demi negara selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka, 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 merdeka. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Tanah airku. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Ini kita punya. Satu bulan lapan, 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku, gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka, bangkit semua negara selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Apa harapan tuan guru besar hari kemerdekaan pada tahun ini? Okay. Terima kasih kepada Adik Nabila. Harapan cikgu sepanjang kemerdekaan yang ke-61 tahun ini, cikgu betul-betul berharap murid-murid di Sfera, terutama murid-murid tahun 6 dalam menyambut kemerdekaan yang ke-61. Harapan besar cikgu, murid-murid tahun 6 merdeka selepas peperiksaan dengan keputusan yang sangat baik dan sangat memuaskan. Dan cikgu doakan semua murid tahun 6 yang menghadapi peperiksaan merdeka semuanya lulus semua mata pelajaran. Itu harapan besar cikgu terhadap murid-murid tahun 6 sempena hari kemerdekaan kita pada tahun ini. Terima kasih cikgu. Apakah perasaan cikgu pada hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan saya. Perasaan cikgu pada hari ini sangat seronok. Ya, sempena menyambut kemerdekaan yang ke-61. Sayang Malaysia. Ya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cik. Apakah perasaan cik pada hari ini? Gembira lah dengan sambutan daripada semangat budak-budak sekolah dengan hari kepada KL ni.
Adam, apakah perasaan Adam pada hari ini? Saya berasa gembira apabila saya boleh menghias nasikal saya dengan cantik. Okay. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apakah perasaan Kak ni pada tahun pada hari ini? Perasaan Kak memang gembira, teruja. Suka tengok budak-budak hari ni. Meriah sekali. Dan happy lah. Terima kasih. Apakah perasaan Kak Adawiyah pada hari ini? Perasaan Kak teruja, gembira, excited dengan sambutan hari ini. Dengan suasana yang meriah pada anak-anak. Terima kasih.